هذا الذي إن مشى في الترب لا أثر يرى له ويرى في الصخر والجبل. هذا الذي رد عينا بعدما جرعت وريته قد شفى عين علي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا مني. يا نفس نلت المنى فاستلصري وسلي. Habib Zain bin Ibrahim bin Zamit, beliau pernah mengatakan, "Idza dakhaltum ala salatin fahfad lisana wa idza dakhaltum ala al-awliya fahfad qalba fa innahum jawasisul qulub." Jika antum, jika kalian masuk atau bergaul dengan para penguasa, hati-hati jaga lidah. Hati-hati jaga lidah. Wa idza dakhaltum 'ala al-awliya, dan jika antum bergaul dengan para aulia, hati-hati. Pasang hati yang baik. Jaga hati kita. Karena mereka punya jawasis. Punya apa nih? Ini apa sih? CCTV ya? Sisi? Sekelebatan ente bergerak dia tahu. Tahu. Ya. Saya di luar itu aja tahu. Walid tahu. Walid tahu nih orang bisa ditolongin. Bisa diselamatin. Masih bisa nih orang nih. Biar rada-rada geblek nih. Ya. Tahu. Biar rada-rada dia tahu. Ya. Dan punya hati yang rahmah. Walid pernah bilang apa? Ketika dekat dengan salah satu orang, satu murid, ada beberapa orang tanya sama Walid, "Walid, kenapa kok dideketin si Pulan?" Walid jawab begini, Sayyidil Walid jawab, "Kalau masih bisa ditulungin, kalau masih bisa diselamatin, kenapa Walid gak selamatin?" Artinya itu orang masih bisa Walid selamatin. Dan terbukti, alhamdulillah, orang itu menjadi orang yang terdekat sama Walid. Dan mudah-mudahan seterusnya, amin. Tapi kalau kita udah dekat, jangan jauh. Jangan jauh. Makanya Walid itu paling gak suka orang ninggalin majelis taklim lebih daripada satu bulan. Satu bulan aja Walid udah marah. Udah marah betul. Ya. Karena khawatir, sifat khawatir, sifat kasih sayangnya seorang guru, seorang soleh, seorang wali, ya, terhadap murid-muridnya. Antum datang ke majelis ini walaupun udah gak ada Walid, apalagi di zaman Walid. Ya, saya dengar daripada Sayyidil Walid Jiddil Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Segaf, saat saya ngaji beliau bilang begini, Antum datang sama aneh. Antum tuh amanat yang Allah Ta'ala berikan kepada aneh. Aneh mesti ya selamatin, kata Sayyidil Walid. Jadi kalau antum udah duduk ngaji jadi murid-murid Sayyidil Walid, secara tidak langsung antum itu ya menjadi tanggung jawab Sayyidil Walid. Tanggung jawab, makanya dia marah. Marah bukan enggak penting, antum kasih hadiah enggak penting. Kenapa? Ya, dia lihat, Walid lihat, ya, ya si Fulan hadir. Ini kan yang paling penting supaya nama kita nih satu persatu, keluarga kita nih ada di hati guru. Ada di hati guru. Kalau udah ada, nama kita ada di hati guru, kemana? Ke surga dibawa. Amin. Sujudnya dibawa, semuanya dibawa. Ada di hati. Makanya kalau ngaji, datengin, temuin guru. Guru gak minta apa-apa, temuin.
biar kita menjadi orang yang diakui jadi murid.